industri film sekarang di Indonesia? Sekarang mulai naik lagi, mulai berkembang lagi. Memang kita sempat mati suri ya selama kurang lebih 10 tahun. Jadi waktu itu kita akhirnya lebih banyak berkarya di layar layar kaca. Sinetron ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak lagi generasi muda, orang-orang film yang sangat berbakat itu mulai bermunculan. Walaupun kualitasnya masih ada yang bagus, ada yang kurang, tapi ya itu bagian dari kita belajar. Saya lihat memang film sekarang Indonesia jauh lebih biasa ini bagusnya dibanding sama yang lalu. Iya, iya. Film terakhir apa Mbak? Mas-mas itu ya? Mengejar Mas-mas. Oh, oke. Okay. Mengejar Mas-mas. I Love You Om. I Love You Om sebelumnya udah. Kemudian sebentar lagi ada yang tayang judulnya Get Married. Oh. Tapi bukan saya yang Get Married. Berhubung udah agak umur jadi dapat perannya sebagai ibunya biasanya gitu. Oke, oke, oke. Seperti saya bilang ke sepertinya masih umur 23. Um,